Hi, hello, hello, good afternoon. Eh, afternoon dah tiba kan. Sekarang kita sambung lagi. Sekarang kita kat mana? Jadi Beting Beras Basah. Beting Beras Basah ni dikatakan adalah tempat pertama Sultan Muzaffar yang lari daripada Melaka mendarat sebelum dia meneruskan jadi the whole of Sultanate Perak. Sultan Perak tu asal Sultan Melaka. Tapi Sultan Melaka kan kena serang dengan apa tu? Portugis lah kan? Portugis. Lepas tu dia lari. Dia lari. Naik. Naik sampai lah kot. lepas tu dia mendarat. Dia mendarat dekat laut. Ni tempat dia. Jadi kan every single. Sekarang ni Sultan Perak lah nombor berapa dah. Aku rasa 30 something kot. Setiap kali hari pertabalan. Coronation time. Dia kena datang balik kat sini. Untuk dia mandi istiadat tu. So disebabkan dia datang sekali-sekala je, dia tak ada nak buat beria sangat kan. Ada lah nampak beria sikit tu. Sikit je lah. Buatlah homestay ku. Kan? Sultan. Sultan kau datang kat sini kot. Tak, dia datang sampai sejam. Kan? Untuk dia datang untuk mandi je. Jealous pula aku tengok kelapa sawit boleh withstand this kind of unfavorable growth condition. Okay. Ni kira paya lah kan? Swamp. Swamp area. Bakau. Bakau. Dia mau buat purposely. Too bad Sultan Perak tak ada dah sekarang. Sebab dia dah mandi dah hari tu. Masa dia coronation. Is that fish? Is that fish? Tak kalah panjang macam tu fish. Tak ada kayu. Kind of serene ecosystem. Bakal. Pokok nipah. Tapi tu macam rumput. Boleh ke aku ambil sampel dekat siapa dah? Rumput ni dia boleh duduk dalam air payau. Buatlah kacuk keluar rumput sendiri. For your turf management cost. Punya apa tu? Anjing. Ada anjing ke? Macam. Alah, kalau dia lari aku tak nak lari. Pukul nipah. Nipah fruticans. Saya tak tahu. Kala air ni, air payau. Ya, yeah, depan tu laut kot. Is that a good idea kita pergi situ? Mana macam boleh ada. Kan? Kenapa macam ada disconnected benda? Let's see what happened. Itu kat tempat mandi je. Oh, dia mandi. Patutnya kita pasang video YouTube dan tengok apa yang jadi sebenarnya. Kenapa ada anjing kat sini? Kejap, anjing nyalak masuk ni nampak hantu kan? Tapi ni pagi, tengah hari kot. Ni tempat ni, papan informasi tapi tak ada informasi pun. Ke dia ada site? Ada site. Oh, tapi dalam tempat info pelancongan tu memang ada cakap pasal ni. So, mesti ada lah. Yes, kan? Mesti ada ya. Ni, tempat ni mandi. Tu telaga tu. Sedih lah. Sedih. Ni lah ceritanya. Ush, ada jampi-jampi. Mana jampi? Dia kena celup kaki dia dalam tu balik. Kan tak celup jadi apa? Tak apa. Macam tak cukup lah step ceremony tu kan.
Ni lah yang latest, Sultan Perak latest, Sultan, apa nama dia? Sultan Perak Darul Rizwan. Yang ke, mari kita baca, nombor apa? 35. Sultan Azim, Mu'izzuddin Shah. Panjang cerita, boleh tak baca kemudian? Raja anak dia berenang. Merong maha putusat di budaya berak. Merong buku penanya nama Indra Sakti. Merong maha maksud tu bukan buku story tale ke? Fairy tale ke? Hai Indra Sakti, jatuhlah engkau kepada bumi 3-4 biji. Ha? Nama-nama musuh panah tu panggil Indra Sakti. Oh, the arrow, the bow. Okay. Arrowhead. Okay, di mana engkau jatuh, di situ lah akan diperbuat negeri. Dan kota paling tempat. Oh, okay. Tempat jatuh busur, busar? Busar ke busur? Busur panah. Oh, kenapa busur? Biarlah. Itu kenali sebagai Pura Indra Sakti dan terbinanya kota istana dan menjadi sebuah negeri. Itu negeri Perak sempena anak panah yang bermata Perak. Bukan sebab sungai Perak. So, salah lah kefahaman orang. Sebab dalam buku sejarah dia kata, negeri Perak, nama Perak sebab sungai tu warna Perak. Sebenarnya pasal Arrowhead tu. Tapi ini cerita. Tapi versi cerita lah. Rakyat, cerita rakyat. Oh, tapi cerita rakyat. So, kita guna versi KBSM lah. Okay, okay. Beting berasa dia dapat kepala sungai. Sebenarnya, kita mengangkat. Eh, panjangnya. Aku paragraf dia boleh pasang. Kemudian Raja Muzaffar telah berseru. Sekolongkong tanah Mengkawah selilit pula pecah di lingkung. Lingkung tu bukan cincau. Walau sakti pula. Hei, jangan tu dia berkata aku bukan. Pemisah ambil tajam aku. Maka responnya agak jelak beting basir beting berbasal dia waktu bahkan Sultan dia mudik. Oh, dia bukan dari Melaka, dia dari Kampar dulu. Mungkin Mak Intan tu apa ni, tumpang. So Mak Intan tadi kan datang dari Sumatera, naik lah kapal tu sekali. Boleh je kan. Kenapa dia pergi Kampar Sumatera tu? That makes me wonder. Okay, sekejap. Sultan Perak tu, Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir kat Melaka. Datuk Sultan Perak pertama, Raja Muzaffar Tun Terang dan puteranya Raja Mansur berangkat meninggalkan Kampar. Oh, ke maksudnya pada Melaka tu, diorang ni pergi ke Endon. Lepas tu, they have a generation. Eh? Generation tu yang datang ke sini. That's how I understand that. Raja Muzaffar. Ini berkenaan dia, Sultan Ahmad dijemput oleh Raja Perak. Ni, ada benda ni. Parameswari Raja apa? Sultan juga kan? Sultan lah. Ha, ni. Mangkat, di mangkat pula Kampar. 1530. Oh, dia lari ke Kampar. Yang ni lah cerita tu. Ha. Dia lari ke Kampar. Oh, daripada ni dia dapat dua. Satu Sultan Johor. Ya tu Sultan Kota Sultan. Sebelum ni ke? Kau pernah dengar Sultan Alam ni. So, anak dia ni, one generation later, Sultan Muzaffar Shah ni dapat anak Sultan Mansur. Sultan Mansur ni yang datang. So dia ni lah yang datang ke Mangkat di Tebing. Mangkat di Aceh. So siapa yang pergi jejak kaki ke Beting ni? Ni lah kot. Siapa yang jejak kaki? Tengok sikit. Aku confused cerita dia. Sultan Muzaffar dengan perkenan ayahandanya Sultan Mahmud dijemput oleh rakyat Perak yang diwakili oleh Tun Sabahan. Complicated lah cerita. Sultan Muzaffar. Tu ada timeline senang sini kita. Mahmud kat Tebing.
Mangkat di tebing, mangkat di darat tu maksudnya apa? Tempat kot. Tempahat. Di Aceh tu tau lah. Darat tu tau lah. Dia pun negeri Perak tu pagi dua. Kenapa kau pergi tu sangat hidup? Nah, ni yang letter senang. Kalau sini. Tak apa. Yang penting, engkau sang tu situ. Yes. Macam dia kata, okay, okay. I am legit. Alat kebesaran diraja. Ambil gambar sikit kan. Oh, dia coronation sword dia. Tapi sari ada? Tak ada. Ada? Mana? Ada! See? I told you. Ayuh, pasti wujud. Iya ke? Bukan bukan hantu yang dapat benda tu. Sultan Perak je yang pakai benda ni dekat dia punya upper arm. Tu, mana dia? Pontoh. Ular! Dia, macam mana ada Quran? Semua dah tak apa nak syariah aku belajar tiba okey lah. Kan, kenapa tak letak? Kan? When you see the point? Why? So dia mandi kat situ. Patutnya buat lah senang-senang sikit. Nanti dia buat bawa balik. Tapi lambat lagi lah kalau nak tengok sultan. Sultan nyawa panjang tak? Anak dia. Tunggu anak dia. Aku rasa dia kena jaga tempat ni elok. Sebab it's a sebab without this sultan tu tak jadi sultan. Dia macam nak penuhi keperluan istiadat. Okay. Ni kita ambil gambar. Tanya pula aku benda ni kan. Aku patut beraya benda botani ni ke. Tengoklah. Atap mencabut. Kesiannya. Ke ribut sini. Ke aku boleh tag si Zahid tau. Ni apa cerita ni? Ni apa cerita ni? Aku anak kena saya nak pergi. Tapi jauh sangat. Barang-barang macam apa kaitan kau? Kan? Kita macam banyak lagi tempat lain yang pembangkang dia ada. Tapi kenapa dia specifically datang ke sini? Tu sebab Tuan Ismail itu yang bangun kafe Kra. Kafe Kra ada kat sini. The first Fekra. Kejap. Kalau aku masuk kaki aku dalam tu, adakah aku Sultan Perak sekarang? Basah lah. Laut. Tak, berasa. Beting tu ni. Ah, beting tu. Ke dia macam tengah bawa beras. Lepas tu beras tu terjatuh dalam tu. Macam bukannya kaki kau basah. Beras yang kau bawa tu pun basah sekali. Eh, Indun. Wah, macam pekan kan? Indun. Oh, macam Siti. Tapi tak macam. Mengatakan kita dengan anjing. Peting keras basah. Aman je. Tak lusah ke Siti? Kan? Kilang. Kau gunakan something 100 kali punya zoom untuk tengok apa benda-benda kat situ. Benda ni kan boleh macam boleh nampak. Many kilometers away. What's that? Macam kat lumut. Macam kat lumut? Pangkor? Pangkor ke? Itu ke pangkor? Kau biar betul tu pangkor. Aku kat sini dia madap lah. Kenapa malam? Itu pangkor island depan ni.
Kita ni kat mana? Mana? Ni ni. Kita menghadap sana. Takkan tu pangkor kot. Dekatnya. Okay. Okay, sebelah tu pangkor. Mancung. Sebab dia macam ke, nampak? Dia macam ni. Kau tengok. Mula-mula. Kan ada cahaya tu. Kau tengok. Ha. Sekarang ni ke sana kan? Ha. Dia degil tak nak ikut aku. Tapi yang belakang tu, kau menghadap mana? Macam tu. Okay, apa ada depan? Tak apa pula. Ha, macam tu. Okay ni. Siapa kau? Okay. Tak sukanya bila kau tak tahu apa benda tu. What the heck is that? Ni lumut, lumut punya ni. Besar tu. Kau kita kena buka ni. Apa ni? Satellite. Masalah dalam satellite pun tak ada. Sebab itu rasa kau. Boleh jadi kau tu pangkor. Tapi pelik kan. Nampak tak jauh kan? Nampak macam dekat. Oh, aku tahu tu apa. Sebenarnya kita ni dalam bentuk U. So sebenarnya itu adalah lumut manjung. Okay. Betul tak? Ha. See? Aku pernah pergi dengan teori bahagian ni sebab kita ambil bacaan CO2 kat sini, tepi ni. So itu adalah nama dia Stesen Jana Kuasa Sultan Azlan. Ha, sebab tu nampak macam kilang tu. Stesen Jana Kuasa. Tu kau pelik kan? Maksudnya manjung tang tu je lah. Dekat sampai lah. And make sense sebab jarak dia dalam 2, 4, 10 kilometer from here. That make sense? 10 kilometer? Saya sedang nak kuasa. Manjung, lumut, pangkor. Which is, macam cantik tu lah kot, one of them pangkor. Jomlah letak kaki supaya kita jadi sultan. Tapi kena letak kaki kan? Kenapa Sultan Perak berhenti kat sini? Baik, baik macam buat negeri kat Pangkor. Kan duty free. Masa tu tak duty free lagi. Macam mana dia turun lah? Ya Allah. I can only imagine betapa rasa gelemannya pemaisuri dia nak melalui this experience. Kan? Dengan panas dengan. Kau tak nak dalam tu penuh binatang? Ketam ada. Kan, mat skipper dia dalam tu. Oh, gambar tadi kan macam bomba kot datang bot tu. Apa? Jom lecok. Mana, mana, mana? Ah, mat skipper. Eh, kan lah. Tu, yeah. Berudu. Jom lecok. Okay. Keluar, 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 keluar. Siput. Boleh makan ke? Tak, macam dua alam. Kan, dia macam, ke dia macam dia ada... Dia boleh tahan nafas. Mak skipper. Tak sure boleh makan. Dia nampak macam dua alam lah. Dua alam. Kalau dua alam maksudnya ikan ada paru-paru lah. Nah, tu je. Keluar. Keluar lah. Keluar lah. Ni kali buat roti. Kenapa dia tak... Lompat atas kayu tu, lepak-lepak atas kayu tu. Apa dia? Siapa guna ikan basak ni? Kalau tak, kita tak boleh makan ya? Membuat minyak. Minyak, buat minyak angin. Minyak. Minyak masak.
Ya Allah, betul. Ikan pun macam malas-malas. Macam, what am I doing here? Dia lompat kan? Boleh bawa balik beli kat ladang. Kita banyak lumpur. Kita ni bukan nak cari tempat lunch ke? Lepas tu, why we ended up here? Tak, sebab kau kena scam. Itu ada something kat kayu. Tu siput. Dia keluar. Nampak mata. Keluarlah. Ada tak kawan SpongeBob, Mark Skipper? Lompatlah atas tu. Kan kau boleh lompat. Sikit-sikit. Lompat. Lompat sebab aku nak menyembah. Lompat. Dekat kamu. Dekat. Betul lah. Dia bukan macam ikan biasa. Sebab mulut dia boleh terkeluar. Ikan biasa kan kena sentiasa mulut. Continuously gulping water. Maksudnya, dia tak ada sistem insang yang biasa lah. Alah, yang kecil naik. Dia ada kaki. Kita kena buat kena buat roti ke mana-mana. Oh, I got my enzyme. Should I pour my enzyme bagi kat dia? Dia padah. Dia masuk balik. So, kat mana kita cari kedai lobster? Google berkali dah. Cik kena scam. Alright, okay. Dia tak lompat? Lompat lah. Ada lompat sikit kecil. Okay, boleh lah tu. Aku ambil gambar sikit. Terima kasih. Ada dua ekor lompat tu. Lepas tu. Lompat tak? Kejap, apa yang aku ambil gambar ni? Salah. Should be that one. Oh, dia kembangkan mulut dia. Kenapa? Kau tak nampak, aku yang nampak dalam ni. Huawei tahu aku tengah dekat beach. Alright, itu je lah tempat bertimbara basahnya. Tak ada apa pun sangat. Mungkin kita kena tunggu hari sultan coronation baru kita datang balik. Wish aku tak rasa dia akan bagi kita masuk pun pula dah. Kan, melainkan kau jadi dia punya para-para. Which can work. Alright, okay, nanti kita sambung review ke tempat lain. Tak tahu kat mana. Nak balik jauh kat tu, tapi sama je benda. Okay, bye.